Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama gue di channel BKR Amin bersama Oki Gendut. Hey, kawan, kali ini gue sama Oki nggak bermain game dulu cuy, tapi nggak buat konten game dulu cuy ya. Jadi hari ini kita bakal ini sesuatu yang wow ya bagi kita karena ya, ini kurang dari 2 tahun nih cuy. Kalau gue bilang kurang dari 2 tahun dan ini juga lumayan lama sih cuy. Dan gue bikin YouTube ini cuy nggak buat patokan buat nyari duit cuy, karena buat iseng hobi aja, cuy. Buat hobi dan ternyata bisa gitu cuy, maju dan kita bisa sedikit. Kita dari Google dapat surat cinta cuy, dapet surat cinta cuy. Jadi kasih YouTube ini dia cuy, Google Adsense ya cuy. Nah, butuh waktu ya cuy buat dapetin ini cuy, buat dapetin ini cuy, karena banyak banget syarat-syaratnya cuy. Yang paling susah tuh silahkan sebutin sendiri lah. Mungkin tolol. Banyak banget bu, rintangannya cuy. Emang sih ini cuma sebagai hobi cuy. Cuman pas kayak kita mau bikin konten tuh selalu ada masalah yang ada bikin kita kesel gitu cuy. Jadi ya. Ya kan dibilang kalau ya, apalagi perjuangan selama ini lu tuh gua akuin deh, gua sebagai temen deket yang tetanggaan sering main, gua akuin awalnya tuh dia dibang ragu cuy, ragu banget, dibilang diremeh kayak orang bilang susah deh lu, gak bakal bisa, lu gak bakal mampu deh. Bersaing sama orang-orang ini kita, dia percaya dia diri dia itu bisa tuh. Tapi di sini emang ya cuy, kalau bagi kalian yang baru mau ya cuy bikin YouTube tuh emang harus kuat mental cuy, karena tuh kalian harus pede ya ngomong di depan kamera kayak gini tuh susah cuy. Kalau kalian nggak pernah bikin video-video gini, kalian buat pede tuh susah cuy. Iya pasti awalnya malu, kita berdua udah ngalamin itu cuy, dari yang bikin opening atau gimana tuh sumpah itu kita ngeliatnya juga tahu sendiri. Kalau walaupun kalian misalnya udah pede gitu bikin kamera gini dan kalian udah bikin konten, kalian nggak mungkin bisa nggak bikin, maksudnya gini Bik, nggak mungkin boom gitu kalau kalian nggak, kalau kalian terus kalian juga nggak bakal yang nonton kalau kalian nggak share cuy. Nah di share inilah cuy titik awal. Ujian lu cuy, karena pas lu nge-share tuh pasti banyak banget yang komen inilah, itulah, inilah gitu. Banyak banget yang ngeledek cuy, kayak bilang videonya beginilah, grafiknya ginilah ya. Kita gimana, kita sabarnya aja cuy, kita ngadepinnya tuh sesabar apa. Pokoknya anggap aja itu sebagai motivasi kita buat tetap maju cuy. Jangan sekali di komen, ah lu mah gak bakal bisa cuy begini, terus langsung down. Nah, tuh jangan begitu cuy, buat sebagai motivasi cuy, karena kita patokannya tuh mereka aja bisa apalagi kita cuy, gitu cuy. Jangan mereka bisa ya udah kita nggak usah kayak gitu cuy. Goblok. Jangan itu omongan orang-orang yang gampang menyerah cuy. Jangan cuy. Intinya satu, jangan menyerah. Dua, pede. Udah itu kalau misalnya mau di awal, kalau mau baru mau bikin YouTube ya, itu kuncinya dua sih. Mungkin dari teman-teman gua itu cuman Opik Jamet doang sih yang tahu perjuangan gue cuy. Dari yang ya kalian nggak tahu sih maksudnya perjuangan. Nah, kalau gue bilang sih yang paling perjuangan itu waktu gue mau main Mortal Kombat cuy. Itu gue bener-bener begadang cuy. Enggak, satu begadang, dua nyari CD-nya cuy. Lu bayangin nyari CD-nya, gue udah ke berapa toko itu posisinya lagi COVID. Nyarinya susah. Dan itu juga kan kita mainnya pakai PS cuy, karena spek gua kentang nggak bisa mainin emulator PS2, jadi kita langsung dari PS. Nah pas kita sudah dapet nyari kaset nyari CD, udah dapet kasetnya, kita coba rusak cuy, nggak bisa cuy, malah rusak PS kita, optiknya rusak. What? Dan gua nyari cara lagi biar mainnya nggak pakai kaset cuy, pakai flashdisk. Tuh gua bener-bener begadang cuy. Itu perjuangan banget kalau kata gua, dia tuh emang berjuang banget tuh buat main. Alhamdulillah perjuangan itu gak sia-sia sih kalau bilang. Emang boomingnya tuh di Mortal Kombat awalnya. Gue jujur, kalian bisa lihat sendiri dari viewersnya atau jam tayang itu, kalian bisa lihat. Emang gak gampang sih, kayak ibarat gue udah 2000 subs aja nih,
video-video terbaru gue tuh cuma 6-3 yang nonton cuy. Emang susah cuy. Jadi pelan-pelan aja, jangan patah semangat. Jangan kalian pikir yang nonton awal cuma 2, 3, emang 4. Emang susah banget cuy. Apalagi kayak kita tuh mulai dari benar-benar paling awal cuy. Emang gak bakal ada yang gratis cuy. Maksudnya gak pasti modal cuy, kalau bikin itu pasti modal cuy. Lu modal kuota tuh pasti banget cuy. Kuota pasti buat upload cuy, itu upload penting banget sih kalau buat upload. Apalagi kayak lu main game-game, kayak walaupun lu gak punya game PC yang spek dewa kayak gua nih, pasti lu butuh spek lah, butuh PC, ya, butuh laptop, ya. Butuh kamera, butuh HP gitu cuy. Maksud aja buat kalian yang baru mulai perjuangan itu, gua udah dapat ini cuy. Betul, asensi. Nah, dari Google AdSense ini kita bisa buka ini, gue buka dulu cuy. Nah, di sini untuk alamat ya cuy. Ada alamat kirim cuy. Alamat cuy. Nah, mungkin pas gue buka gue enggak nunjukin semua karena ini ada kode rahasia yang enggak bisa gue tunjukin cuy. Nah, ini cuma ada kode ini cuy. Nah, ini gue tutupin cuy. Ya. Gue tutupin biar enggak kelihatan semua cuy. Dan di sini juga ada prosedur-prosedur cara verifikasinya cuy. Ada langkah-langkahnya cuy ya. Cuman ini doang sih cuy isinya cuy. Tapi ini surat ini penting banget ya cuy. Kalau nggak nyampe dalam waktu 3 bulan, Google AdSense lu bakal dimatiin cuy. Kayak gitu cuy. Nah, itu gitu. Jadi jangan menyerah nih kalau buat orang yang mau mulai, tetap semangat, apalagi buat kalian-kalian yang perjuangannya mungkin awalnya seperti kayak Amin juga, jangan menyerah. Dan buat orang-orang yang mungkin ya mungkin punya atau mempunyai ya biaya lebih atau punya laptop spek tinggi, itu boleh kok mulai YouTube, boleh. Jangan, jadi nggak sia-sia gitu, kalian punya barang-barang itu nggak disia-siain, nggak buang-buang waktu daripada kalian cuma diam aja ya, nganggur nggak ngasilin lagi pandemi ini. Yang penting kalau kata gua, gabut yang menghasilkan cuy. Gitu, walaupun ya emang awalnya nggak bilang ada duit atau enggak ada sih, jujur aja itu buat jawab nggak ada besar, rugi di kota cuy. Kalau gua bilang rugi kota, kasian juga mana sebenarnya kayak setiap upload gitu. Gua upload pakai kota itu, nggak pakai wifi. Oke sekarang cuy. Kalau kata gua, dia pinternya dia tuh itu gitu. Kadang ada salah satu kartu yang paketan malamnya kan banyak tuh. Nah di situ dia manfaatin cuy. Ya taro HP-nya misalnya upload di malam hari. Itu gua sampai HP gua panas banget itu. Dan sekarang pun gua mungkin bukan karena YouTube ya, gua kerja, gua nyari duit cuy. Terus gua kebeli ya cuy, Poco M3 ini cuy. Nah, ini ibaratnya hasil kerja dia lah, kerja dia sendiri ya. Ini bukan dari YouTube, selain dari YouTube. YouTube belum bisa cuy. YouTube belum bisa menghasilkan cuy. Mungkin nanti kalau udah bisa dicariin juga, gua buat keperluan YouTube cuy, bukan buat pribadi cuy. Intinya kalau bagi gua, terima kasih yang udah ngedukung channel Amin selama ini. Jadi tanpa kalian dia juga gak bakal bisa segede ini cuy. Jujur aja, terima kasih. Thanks bagi kalian nanti, kalian bisa dukung terus cuy. Dengan mungkin bisa sebarin ke teman-teman kalian oke, tentang channel ini. Kalau mungkin kalian gak gitu suka sama konten game, kalian bisa bisa saranin ke orang-orang. Bisa di komen cuy, di komen cuy, kalian boleh saran, bang konten apa, konten ini, silahkan. Kalau gua masih bisa bikin, pasti gua bikin cuy. Nah buat kalian yang mau tanya-tanya tentang YouTube-nya Amin, boleh di komen. Tanya apa aja seputar bawah itu. Gue udah di postan ya cuy, di uploadan itu gue udah bikin wadah buat Q&A cuy. Karena kemarin gue udah bikin wadah di Instagram tuh yang nanya baru dikit cuy, jadi gak gue upload cuy. Nah bagi kalian kesempatannya yang belum nanya, kalian bisa nanya cuy. Kalian bisa tanya di komen, di postingan itu bisa. Atau DM ke IG Nyamin boleh. Atau ke IG gue boleh. Itu ada di deskripsi cuy. Silakan cuy, silakan DM. Kalian mau tanya apa bebas, tentang keseharian kita, caranya, buat YouTube tipsnya gitu. Gak, gimana bang biar gampang, boleh silakan tanya. Oke, itu aja sih video. Ya mungkin video buat ini unboxing ini nggak ada apa-apa ya cuy, begini doang sih kode. Sebenarnya nggak penting, cuman kita mau ngasih tahu aja gitu buat orang-orang buat kalian yang baru mulai juga suka
nggak percaya diri, ini gue butuh waktu 2 tahun. 2 tahun kurang nggak cepet cuy. Lama cuy. Lumayan juga sih kalau bilang, gue udah tekan juga nungguin kabar ini cuy. Ini aja gue sempet cuy, kalau kalian udah dikirimin Google tapi nggak nyampe-nyampe, coba kalian datang sono, karena gue udah sempet datang sono, emang belum ada sih waktu itu. Tapi di situ gue banyak surat Google Asin tuh banyak nggak dikirimin, gue nggak tahu kenapa cuy. Mungkin kalau kalian nggak datang-datang, kalian bisa datang ke pusat itu, ke pusat pengirimannya cuy. Ya. Itu pasti ada cuy. Kemarin, karena kemarin tuh gue lihat surat Google Asin 3 kali pengiriman satu akun itu tuh banyak banget cuy. Jadi satu akun udah minta 3 surat tuh nggak dikirim-kirim cuy sama pos Indonesia ini. Nggak tahu kenapa tuh, gue nggak tahu cuy ya. Mungkin ada problem atau gimana, gue nggak ngerti. Kalian bisa dapet cuy. Ya mungkin gitu aja cuy. Thank you bagi kalian yang udah pada nonton cuy. Bantu share cuy, biar channel ini bisa membangun lagi cuy. Dan bisa ngasilin konten-konten yang bisa bermanfaat buat kalian cuy. Oke. Mungkin itu aja. Thank you. Bye.